Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Di dalam sholat minimal 17 kali kita sudah meminta kepada Allah agar diberi petunjuk, ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki ya Allah kami jalan yang lurus. Maka itu Bapak Ibu, kalau pian bisi anak, anak pian mucil, ada kakaruan, gawiannya maksiat, dipadahi macam-macam gada maksiat juga, nyabuk, judi, nyabung, madat, macam-macam ya. Kata kau dikisah maksiatnya, dinasehati kada kawa juga, maka atau bisi laki nampi nam mucai sembahyang kalau mau, apa sikit kalau mau, buri kalau mah duit aja begawi kada, atau bini-bini nampi nam mucai, umum deh, sembahyang kalau mau, berjilbab kalau mau, kalau rumah baju yukensa, ba SMS-an lawan lelaki yang lain. Umpamanya. Maka pian kirim makan patihah. Anak namu cai hadiahkan patihah. Laki namu cai hadiahkan patihah. Bini namu cai hadiahkan patihah. Kita sebanyak hai Allah untuk anakku. Sebenarnya Al-Fatihah sampai membaca Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Bu juga minta tempat waktu ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan anak pian nang mucai tadi, ya Allah tunjuki anakku jalan nang lurus. Laki mucai ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan laki pian nang mucai tadi, ya Allah tunjuki lakiku jalan nang lurus. Bini-bini-bini mucai, banyak bisi-bini rupanya. Ihdinas siratal mustaqim, ya tunjuki bini-biniku jalan yang lurus, ya Allah. Berapa kali? Amun anak dahsyat itu 41 kali. 41 kali. Minimal setiap malam selama seminggu hadiahi anak, hadiahi laki, hadiahi bini, hadiahi keluarga. Nambah habis isyakah baca anak ya, seru kali waktu ihdinash shiratal mustaqim. Bayangkan orangnya, anak kita tadi atau orang tadi, tunjuki ya Allah, tunjuki. Kita kada berdaya, nah kayak apa aja salaman tak memberi petunjuk. Kalau Allah memberi petunjuk, kata petunjuk minta lawan Allah. Minimal pokoknya kalau ini malam apa ini? Malam Senayam, malam Salasa, malam Arba, malam Kamis, malam Jumat, malam Ahad, malam. Paling kuat malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Jadi dari malam Senayam sampai Ahad seminggu gawi. Supaya dapat petunjuk Allah. Kita kada berdaya. Jangankan kita hendak meminta memberi petunjuk orang, diri kita pun kada berdaya. Jadi waktu ihdinash shiratal mustaqim, bayangkan diri kita, bayangkan anak kita, bayangkan keluarga kita, supaya diberi Allah petunjuk. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah sesatkan siapa ditunjuk dikehendaki Allah. Allah beri petunjuk siapa yang dikehendaki Allah. Maka itu mintalah kau petunjuk kepadaku ya Allah, pasti kau beri petunjuk. Makanya dalam sholat waktu membaca ihdinash shiratal mustaqim, minta petunjuk diri kita, anak, istri, suami, keluarga kita berapa. Bahkan Abah Guru Sakumpul memperkuat lagi ujar Sidin, usahakan setiap sujud nah membaca subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, baca
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lebih-lebih pada sujud terakhir. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.